Oke guys, selamat datang kembali di channel saya, Kristen Sangarasi. Kali ini saya akan mencoba tutorial ya, bagaimana cara melepas sensor O2 ya, atau sensor pada exhaust pressure ya, yang ada pada bagian exhaustnya ya, exhaustnya. Nah di sini biasanya yang menggunakan bagian exhaustnya adalah yang ada katalisatornya ya, seperti yang ada di sana. Nah, sebelum kita melepas ya, sensornya, jangan langsung melepas pada bagian sensornya ini langsung ya, karena nanti akan mengakibatkan ya kabelnya ini itu terpelintir. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita cari dulu ya sambungan soket kabelnya dulu. Nah, seperti ini ya. Ya, di mobil manapun pasti ada sambungannya juga ya. Pertama kita lepas kabel tisnya dulu ya. Oke, perhatikan ya cara melepas soketnya ya. Jadi di sini dia ada lock ya. Ini ya bagian ini. Ini bagian kita tekan. Nah, ini kita tekan kemudian tarik ya. Namun perlu diperhatikan ya, pada saat kalian menekan ini walaupun ini kita tekan, namun ini locknya masih nempel. Ya. Jadi kita menggunakan obeng kecil ya, seperti ini. Ya. Ini kita tekan, kemudian ini kita dorong dikit ya. Kita dorong seperti ini ya, sampai dia terlepas, kemudian tarik. Nah, sudah terlepas seperti ini ya, tinggal kita bersihkan nanti ya soketnya menggunakan kontak cleaner ya, atau CRC. Nah, setelah sudah soketnya terlepas, baru kita nanti akan melepas sensor. Kita posisikan ke bagian sensor. Nah, sensor ini ya, dia menggunakan kunci 22 ya. Harusnya agar lebih enak sebenarnya harusnya bisa masuk ya, bisa masuk seperti ini, tapi dengan kondisi konektornya seperti ini ya, jadi dia tidak bisa masuk ya. Jadi kita coba langsung menggunakan kunci 22 tersebut. Ini ya kondisinya ya, sangat kotor. Nah, ini nanti akan kita bersihkan. Oke, saya perlihatkan di tempat yang terang ya. Nah, ini dia sensornya. Nah, ini nanti akan kita bersihkan dulu. Kita lihat lubang-lubangnya. Ya, ini kita bersihkan. Bisa menggunakan CRC ya. Dan juga nanti saya akan coba amplas halus. Ya, menggunakan amplas sedikit karena saya nggak ada CRC ya, saya gunakan WD ya. Kemudian nih saya gunakan amplas halus.
selesai kita semprot dengan udara bertekanan ya. Seperti ini ya. Kemudian kita semprot. Oke, saya rasa cukup ya. Kemudian kita coba pasang dulu. Nah, selanjutnya kita pasang lagi ya. Dan kita kencangkan. Oke, sudah kencang. Kemudian kita arahkan ya kabel soketnya ke bagian sambungan konektor. Oke. Nah, lanjut ya, kita hubungkan konektornya. Seperti ini sampai nanti bunyinya klik. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita ikat lagi ya. Oke, sudah terikat. Oke ya, sudah ya. Nah, jadi seperti itu ya caranya ya untuk lepas pasang dari sensor oksigen ya pada mobil-mobil sekarang ini. Dan ini biasanya ya ketika, tapi setiap mobil itu berbeda-beda ya. Nah, untuk pembersihannya ini kita lakukan berkala ya, kalau sudah mencapai di atas 50.000 km ya. Kenapa? Nanti biasanya ya gara-gara sensor ini ya, biasanya nanti juga akan timbul ya indikator engine menyala ya. Ini juga bisa disebabkan oleh sensor O2 ya yang kotor. Oke ya, demikian untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.